yang belum dapat kita bagi sama PD juga. PD mana PD? Iya, dokter sepak bola ya. Nanti sore ya, sore akan berlangsung pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Filipina. Ada 2.086 personil yang akan mengamankan kegiatan pertandingan tersebut, terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian rekan-rekan dari Kodam Jaya, dan juga rekan-rekan dari Pemprov, Dishub, Damkar, Kesehatan, Pemprov DKI juga hadir. Untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Petugas kami ada di lapangan, nanti mohon masyarakat yang melintas ke sekitar lokasi GBK perlu mengantisipasi kemungkinan akan terjadi kepadatan, dan mohon diikuti petunjuk petugas kami di lapangan ya. Jadi pengalihan atau rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Kemudian mohon dengan hormat kami mengimbau, ini kan kebanggaan kita ya, kesebelasan kebanggaan kita, tim kebanggaan kita, kami tetap melakukan SOP untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kami akan melakukan razia di berbagai titik ya. Kita mohon juga masyarakat tidak mengkonsumsi miras, tidak membawa petasan, tidak membawa flare ya, ini supaya event ini, acara ini berlangsung dengan baik ya. Tugas kami ada di lapangan, mohon kerjasamanya agar Kamsel Tipcar lantas dan keamanan selama pelaksanaan pertandingan juga berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ya. Yang kapal datang. Tim bukan yang bawa. Bikin aja yang bagus-bagus, polisi yang baik-baik. Makan aja baik.